lambang bilangan, dan nama bilangan. Biar lebih asyik kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Hore, suara anak-anak bagus sekali. Mari kita mulai mengenal angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ustazah pintar-pintar ya. Kali ini kita akan menghitung banyak benda dengan angka. 1 gajah, 2 buah pir, 3 monyet, 4 stroberi, 5 kuda nil, 6 semangka, 7 jerapah, 8 jeruk, 9 buaya, dan 10 bola. Bagaimana, kalian sudah paham belum? Apa kalian masih bingung? Oke, ustazah akan memberi contoh. Angka 10, lambang bilangannya ditulis. Angka 9, lambang bilangannya ditulis. Angka 6, lambang bilangannya ditulis. Oke, kalian sudah paham kan? Materi selanjutnya adalah nama bilangan. Yuk kita lihat video berikut. Nama bilangan, perhatikan. Satu. Dua. Pisang adalah buah kesukaan monyet. Kira-kira ada berapa pisang ya? Ya, benar, ada 4. Bunga adalah makanan kesukaan kupu-kupu. Kira-kira ada berapa bunga ya? Betul
sekali, ada 6. EMPAT, kira-kira kalau dibaca menjadi angka berapa ya? Silahkan ditunjuk. Ya, benar sekali, 4. Satu kali lagi ya. TIGA, kira-kira kalau dibaca menjadi angka berapa ya? Ayo ditunjuk. Ya, benar sekali, 3. Nah, bagaimana? Sudah tahu bukan pembedaan antara penulisan nama bilangan dan nama bilangan? Nah, ingat kalau nama bilangan